Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel saya, Utami Herbal. Di pertemuan kali ini, saya akan membahas beberapa manfaat daun singkong untuk kesehatan tubuh. Kandungan gizi mikro dan makro di dalam daun singkong membuatnya memiliki banyak manfaat. Beberapa manfaat daun singkong bisa untuk menjaga kesehatan tubuh, mencegah beberapa jenis penyakit atau masalah medis dan lainnya. Manfaat daun singkong yang pertama, membantu meregenerasi sel. Regenerasi sel-sel tubuh merupakan hal yang cukup penting. Manfaat daun singkong bisa untuk membantu meregenerasi sel-sel tubuh yang telah rusak. Ini dikarenakan daun singkong mengandung asam amino yang dibutuhkan di dalam proses regenerasi sel. Manfaat yang kedua, mencegah penuaan dini. Hampir setiap orang ingin nampak awet muda, terutama para wanita. Jika Anda termasuk orang yang ingin tetap terlihat lebih muda dari usia, maka konsumsilah daun singkong. Hal ini dikarenakan manfaat daun singkong bisa mencegah terjadinya penuaan dini. Daun singkong mengandung antioksidan yang sangat melimpah, bahkan disebut juga sebagai sumber antioksidan. Kandungan antioksidan pada daun singkong inilah yang bisa mencegah penuaan dini seperti keriput, bintik-bintik karena usia, dan lainnya. Manfaat yang ketiga, meningkatkan metabolisme tubuh. Metabolisme tubuh perlu dijaga kesehatan dan mekanisme kerjanya. Daun singkong bermanfaat untuk menjaga metabolisme tubuh. Kandungan zat-zat gizi yang dikandung oleh daun singkong seperti protein, vitamin, mineral membantu metabolisme tubuh. Manfaat yang keempat, meningkatkan nafsu makan. Daun singkong bermanfaat untuk meningkatkan nafsu makan. Mungkin Anda tidak menduga manfaat daun singkong yang satu ini sebelumnya. Pengonsumsian daun singkong bisa membantu Anda memiliki nafsu makan yang baik sehingga bisa menaikkan berat badan dengan lebih mudah. Manfaat yang kelima adalah menjaga kehamilan. Ibu hamil adalah kelompok orang yang cenderung memiliki masalah anemia. Hal ini disebabkan oleh fisiologis kehamilan. Manfaat daun singkong bisa membantu mengatasi anemia pada ibu hamil. Manfaat yang keenam, mengatasi penglihatan kabur. Apabila Anda memiliki penglihatan yang kabur atau tidak jelas, maka mengonsumsi daun singkong merupakan hal yang paling tepat. Manfaat daun singkong bisa membantu mengatasi penglihatan yang kabur agar menjadi lebih jelas. Anda bisa mengonsumsi daun singkong dalam bentuk sayur, daun singkong atau lalapan seperti yang ada di rumah makan Padang. Akan tetapi, Anda perlu tahu bahwa jangan mengonsumsi air dari sayur daun singkong. Ini dikarenakan daun singkong mengandung sianida yang bisa tercampur air, akan menjadi racun bagi tubuh. Manfaat yang ketujuh, mengobati diare. Selain memperbanyak konsumsi air putih, Anda juga sebaiknya mengkonsumsi daun singkong. Dan ingat untuk tidak meminum air rebusan daun singkong dalam jumlah banyak. Manfaat yang kedelapan, mengobati demam. Daun singkong juga bisa untuk mengobati demam. Selain itu, manfaat daun singkong juga bisa untuk mengobati sakit kepala. Caranya, konsumsilah daun singkong yang telah direbus, akan tetapi jangan terlalu lama merebusnya agar kandungan gizinya tidak hilang banyak. Nah, itulah beberapa manfaat daun singkong untuk kesehatan tubuh kita. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya videonya. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa like, komen, dan tekan tombol subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.